Word editing dengan Adobe yang sangat keren. Bam, kita bakal coba. Nah, ini dia guys, kabel itu. Nah, bentuknya kayak gini guys. Halo guys, welcome to my channel Zangyo Amin. So di video kan bakal bikin video review addon Word editing ini adalah addon yang sangat keren banget guys. Pokoknya ini addon keren banget guys. Oke. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. BTW seriukan kalau pelan-pelan karena sudah malam nih, jam berapa nih? Bentar. Jam 11 cuy. Oke. Jadi kita bakal review addon Word edit. Let's go. Oke guys, saya sudah masuk dalam Minecraft-nya. Oke, seperti biasa jangan lupa diaktifkan eksperimental gameplay-nya. Oke, cara untuk mengaktifkan eksperimental gameplay-nya itu gimana bang? Cukup mudah banget, tinggal klik play langsung ke sini, ke map kalian guys, terserah pokoknya kalian pilih map kalian. Oke, ke gambar pensil, habis itu kita tunggu dulu loadingnya, geser ke bawah, klik yang behavior pack. Ini cuma pakai behavior pack doang guys ya. Oke, nggak pakai resource pack. Oke, cuma satu doang. Jadi ini ringan banget nih, apa nih, addon guys, tapi fungsinya keren banget guys. Oke, langsung kita geser ke bawah. Ini kita aktifkan experimental gameplaynya. Oke, semoga ini jelas suaranya guys. Oke, sorry buat kalau pelan-pelan karena udah malam guys. Oke, karena kenapa bang kok record malam, karena besok saya bakal pergi guys, liburan dulu juga. Oke, makanya saya upload malam-malam biar bisa jadi upload videonya. Oke, nah kita bakal langsung ke review addonnya. Oke, let's go. Nah, saya disini udah masuk ke dalam Minecraft-nya guys. Oke, nah untuk cara ngebuat kayak gitu itu gimana bang? Cukup mudah banget. Yang pertama kan harus function, kan ketik function kayak gini guys. Oke, tolong video sampai habis guys, karena ini penting banget dan ini lumayan sangat rumit kalau misalnya kan pemula dan belum paham guys. Jadi tolong tonton video kalian sampai habis guys, please. Oke, nah yang pertama kan tinggal ketik aja function one. Oke, when ini buat mengambil kayak ininya guys ya, ntar ini perlu guys buat kita ngebangun-bangunnya biar keren guys. Oke, baru lebih cepat dan keren guys. Oke, karena kalau nggak pakai doa ini nggak bisa dibangun guys. Oke, tahu kan. Oke. Nah untuk cara kedua, oke, ini cara atau building yang pertama yaitu ngebentuk kotak guys. Jadi tinggal kayak gini aja guys. Pertama kalian tentuin mau di mana gitu guys. Kalau misalnya saya ingin di sini, oke. Batasnya sampai di mana gitu, kayak gini guys, ngotak gitulah, pokoknya gitulah guys. Oke. Yang builder pasti tahu juga guys, kayak gini. Nah, langsung kayak gini. Nah, semoga paham. Langsung kalian ketik di sini function fill. Nah, ini guys, kan ketik function fill ini mas apa itu garis red, habis itu kan ketik terserah ini kan pilih lah kan guys, yang fill ada air itu menghilangkan atau mengosongkan kembali guys. Air itu bukan water, itu enggak ada apa-apanya, itu kayak angin. Oke, okay? Jadi ini bakal pilih cobblestone. Bam, kita bakal coba. Nah ini dia guys, cobblestone. Nah bentuknya kayak gini guys. Jadi tadi kan saya buatnya di sini kan guys. Kalau buat apa lempar ininya kan saya di sini. Terus itu saya sampaikan sini guys. Tadi saya pencet di sini guys. Nah jadi kayak gitu guys. Jadi kayak seret gitu. Jadi ngotak seret. Pokoknya kalau kan paham building pasti tahu lah guys. Oke. Okay? Kalau misalnya kan nggak paham ya coba tadi kan harus tahu dulu guys, building atau bentuk seperti itu apa itu guys, di building. Oke, okay? Nah kita bakal lanjut lagi guys, yang kedua yaitu adalah sistem apa ya, lempar gini guys, pokoknya itu kayak membentuk gitu guys. Oke, okay? Nah caranya itu gimana bang? Yang pertama kan dengan function saja, function ketik brush underscore yang pasir dulu ya guys ya, yang sand dulu, karena kalau langsung ke cobblestone nggak bisa guys. Oke, langsung send dulu guys. Nah kita sini bentuk apa gitu guys, bisa guys tuh, saya mungkin bentuk seperti ini. Nah ini juga bisa diganti guys, jadi ini kan send, kita bisa ganti cobblestone guys. Jadi kita tinggal function chunk
kita gini dulu. Nah, setelah itu kita function lagi, function kita ketik R gitu. Aduh sakit cuy. Okay, sorry guys, sakit banget. Kenapa nih? Aduh. Oke, okay. Ketik K plus tone. Oke, okay. Bam dan berubah guys. Oke, okay, dan ini kok kenapa nggak, kok nggak berubah bang? Ya ini kan cung kan kayak tadi dulu guys, ini guys yang cung. Soalnya apa? Cuma berapa di ketinggal gitu guys. Oke, okay, yang kena cangnya guys. Oke, okay. Kita lanjut lagi sekarang yang sistem. Copy paste guys. Oke, okay. Nah ini sistem copy paste ini yang paling kalian suka kan guys. Nah caranya itu gimana bang? Cukup mudah banget. Kalau kalian ingin copy paste apa bangunan ini silakan. Oke, okay. Caranya tinggal kayak gini, paskan di samping pojoknya sini guys. Oke, okay. Bentar ini kita kalau ingin nge-cancel itu kan klik aja kayak gini guys. Nah kan udah kan taruh situ kan. Nah kalau ingin nge-cancel kan tinggal klik kayak gini. Oke, okay. Nah kita klik lagi. Nah ntar kita sampai ke bawah, sampai di area mana gitu guys yang ingin di copy paste. Oke, okay. Misalnya di sini. Oke, okay, kita sini langsung paskan. Hop, oke, okay, sudah pas. Langsung kita ketik di sini function. Oke, okay, function copy. Ini sakit banget guys, enggak tahu guys. Oke, okay, langsung klik gini aja. Oke, okay. Langsung kan ketik aja sini function. Oke, okay. Paste, tempelkan sini guys. Bam. Mantap, keren banget kan guys. Ini addon guys berguna buat kan yang ingin membangun bangunan atau building di kreatif biar cepet guys. Oke, okay? Dan ini cukup sekali jadi untuk review addon kali ini guys. Oke, okay? Dan saya bakal kasih tahu juga cara untuk mendownload addonnya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, saya sini udah masuk ke dalam aplikasi. Saya sini udah masuk ke dalam ZR Shiver ya guys. Oke, okay? ZR Shiver JPTL guys. Oke, okay, dan ini juga ada keterangan fullnya di sini guys. Ada juga videonya. Oke, okay? Kalau kalian ingin nonton videonya silahkan cek di atas sini guys. Oke, okay? Biar tahu dan paham guys caranya. Oke, okay? Nah ini langsung kan geser ke bawah, cari yang namanya download kayak gini. Kalian klik langsung ada fire, kita klik kayak gini guys. Tunggu langsung ada fire guys. Ini cukup mudah banget cara downloadnya guys. Oke, okay? Jadi jangan lupa subscribe dulu juga untuk pembuatnya guys. Oke, okay? Dan langsung kita ke tutorial cara pasang. Let's go. Gimana sih bang untuk cara down, cara pasang itunya cukup mudah banget kan, tinggal klik kayak gini. Kalian klik lihat, kita klik lagi sekali kayak gini, kita klik kayak gini, kita klik kotak-kotak, kotak-kotak, salin, gunakan the games, komojang, behavior, behavior guys ya, bukan resus bag. Oke, tempelkan sini guys. Oke, lakukan ke semua file, klik ganti guys. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu review dan kali ini guys. Sorry buat kalau bisik-bisik karena udah malam guys. Oke, recordnya malam-malam karena besok lagi ya liburan. Oke, jadi ya cukup sekian guys, dan sekarang saya mau penutupan. Oke, let's go. Dan oke guys, mungkin video saya cukup sekian guys. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini sampai habis guys. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini silahkan kasih angka 50 like. Oke, like supaya mungkin bawah pokoknya guys. Oke, like supaya mungkin. Oke, goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, sorry buat wajah. Oke, selamat semuanya guys. Dadah, thank you, bye bye.